buka bodi depan buat ganti komstir, guys. Jadi ada bodi bawah ini, guys, dua. Kalau ini udah lepas, ini dua kayak gini buatnya. Oh, ini yang dulu pernah dibuka, guys. Jadi ada yang patah satu. Ini hilang kabel. Jadi kan dibuka ini, Pak. Terima kasih.
Oke okay guys, jadi kondisinya keadaan kayak gini guys nih. Nih, duduk duduk. Nih. Duduk duduk. Nah, ini kayak di tengah terus guys. Jadi kalau belok kanan kiri susah no. No, aturan tuh nggak boleh kayak gini guys. Dia itu harus los muter kayak gini guys. Ini harus harus los kayak gini nih. Ini kan ada ini nih. Duduk duduk. Jadi percuma guys mau di setel sampai budek juga. Tetap kayak gini terus guys, alangkah baiknya diganti yang komsir racing lah guys, XTR komsir bambu guys. Nih. Oke, langsung di getrek. Mana getrek-getrek kan? Pada benjo ini super benjo nih guys motornya. Sini ngeluarin konser orinya guys, atas bawah kanan kiri ya guys ya. Bisa keluar guys. Ini ngorinya guys udah ambrol lah. Ini juga udah kena nih bantalannya. Oke, mending diganti bearing bambu guys biar agak awet. Saman dia itu pecek itu komsirnya itu komsir GN5 guys, Supra Vario Beat itu sama guys nih guys, sama guys diameternya, diameter luar maksudnya, sini sama. Jadi masangnya itu yang kerucut itu madep bawah gini guys, ini yang tebel, ini yang tipis, ini yang tebel tuh ke atas guys, yang ini di bawah. Yang ini dimademnya ke bawah guys. Sebelum masang dibersihin dulu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oli yang baru guys, jangan yang bekas. Ada yang nanya, "Bang, kenapa dikasih oli sih? Mas, kenapa dikasih oli sih?" Ya biar lucu, lucu. Biar licin, biar dia itu bisa masuk guys. Makanya kasih oli, kalau enggak grease. Tapi aku sih biasa pakai oli sih guys.
atas, guys. Mukulnya kanan kiri atas bawah, guys. Mukulnya pelan-pelan aja. Oke guys, ini udah masuk mentok guys. Pokoknya ini harus mentok banget guys. Diusahakan jangan sampai ininya lecet guys, hati-hati. Jadi mukulnya itu biar masukin lebih ke dalam tuh pakai bekasan komsinya guys. Seperti ini guys, gedor-gedor, dor-dor-dor, losdol. Oke guys, karena dari atas, dari bawah. Yang gede ini dia madep ke bawah. Nah yang kecil ini dia madepnya ke atas guys. Kasih oli dulu guys. Baru gedor guys ke atas. Pokoknya sampai dia mentok guys. Jangan lupa ringnya keluarin dulu guys. Oke guys, ngeluarin ininya itu pakai betel guys. Pokoknya dilambarin pakai kain yang tebel biar dia itu nggak lecet ininya, sama ininya biar nggak lecet guys. Biar customer service itu customer itu nggak komplain. Oke guys, ini udah kok guys. SCA. Ini lurusin lagi ringnya. Guys, pokoknya kasih grease dulu guys. Soalnya kalau nggak dikasih grease duluan, ntar ini susah di sininya guys, masukin grease-nya. Langkah baiknya mending kasih grease dulu, baru dimasukin. Oke guys, ini udah mentok guys. Kerjaan mentoknya ini gerak bebas guys. Mentok. Jadi getroknya itu pola getroknya gini guys. Paling ujung sini guys. Nah di atasnya sini guys. Jangan sampai kena ini ya guys. Kalau kena ini yang terambrol bearingnya. Ini yang sini ya nih. Ini sama ini muter ya. Ini guys.
nanti kocak-kocak lah. Masih gris, guys. Ini dikasih grease, guys, sama kayak yang bearing bawahnya. Ini udah aku naikin, tinggal dikasih bautnya, guys. Jangan lupa nisilnya, guys, jangan sampai lupa dipasang. Tapi berabe urusannya, guys. Guys, biar nggak terlalu kenceng, guys. Oke, udah nggak jeglek-jeglek, kenceng. Gue cek dulu, guys, ini udah kenceng. Terus dia di goyang kanan kiri enteng, guys. Ini, guys. Oh, udah enteng. Jengkis masuk betul.
gitu. Buat ini aja hilang. Mau ke pedalan ngabe. Ini pernah beradalin ini, Pak. Yang beradalin? Dulu pernah katanya Pak bisa setelah konfir. Katanya ada yang patah juga ini nih. Dia ngomong ini patah. Di anomali ya? Iya. Buat ngeri bengkelnya? Iya, sama bengkelnya. Iya, bersih, Mas. Semua ada pada tahu ya, tinggal masuk-masukin aja soket-soketnya, guys. Jadi, guys. Oh, guys.
mandi. Nanti di tengah ni muka.
komstir yang normal tuh kayak gini guys nih. Ya di kanan kiri normal tuh. Tengahnya udah ngecukup-cukup aja guys. Nih. Udah bebas, udah los. Selamat malam.